Halo Konco Plesir, kenalin aku Aluna. Kata ibuku dalam bahasa Sangsekerta, Aluna artinya penjelajah atau petualang. Pas banget nih, di sini aku akan nemenin konco-konco untuk plesiran di Kelurahan Sekota Semarang. Selain jalan-jalan, kita bakal mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan yang ada di Kota Semarang. Nah, di episode pertama kali ini, aku bakal plesiran ke kelurahan unik penuh sejarah di pusat Kota Semarang. Ada yang bisa tebak nggak kelurahan apa? Sini-sini, ikutin aku! Selamat datang di Kelurahan Sekayu. Konon katanya, Kelurahan Sekayu pernah menjadi pusat pemerintahan Semarang sewaktu masih menjadi kadipaten loh. Selain itu, Sekayu juga dulunya merupakan pusat pengepulan kayu untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Hal inilah yang membuat kelurahan ini dinamakan Sekayu, alias pekayuan yang berarti pusat pengepulan kayu gitu deh. Buat tahu gambaran umum Kelurahan Sekayu, kita tanya Bu Lurah aja yuk. Saya Dwi Ratna Nugraini, Lurah Sekayu. Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, berada di pusat kota Semarang dengan luas wilayah 56 hektar dengan jumlah penduduk 3.602 yang tersebar di 20 RT dan 3 RW. Dimana di sini banyak kantor pusat perdagangan, pusat pemerintahan juga, dan ada gedung bersejarah juga, mall, dan sebagai tempat wisata juga. Banyak banget loh hal yang bisa kita eksplor di Kelurahan Sekayu ini. Mulai dari wisata berbau sejarah di Lawang Sewu atau Pintu Seribu yang menjadi salah satu ikon sejarah Kota Semarang yang dulunya merupakan kantor kereta api pada zaman Belanda. Di tengah gedung-gedung tinggi yang menjulang di pusat Kota Semarang, Kelurahan Sekayu masih memiliki kampung yang konon katanya tertua di Kota Semarang yang masih bertahan sampai saat ini. Yap, Kampung Sekayu. Kampung yang masih memiliki sisa-sisa arsitektur lampau zaman Hindia Belanda. Kampung ini pun disebut sebagai benteng modernitas karena bersentuhan langsung dengan modernisme Kota Semarang. Di kampung ini juga terdapat masjid bersejarah, yakni Masjid Taqwa Sekayu yang dibangun sejak tahun 1413 Masehi. Lokasinya ada di Jalan Sekayu, nggak jauh dari Jalan Pemuda. Masjid ini merupakan masjid tertua di Jawa Tengah loh. Karena saat proses pembangunan Masjid Agung Demak, pengepulan kayunya berada di sini. Dan masjid ini sudah digunakan sebagai tempat beribadah para pengepul kayunya. Gak cuma itu, di Kampung Sekayu juga terdapat rumah dari sastrawan asal Semarang, N. Hadini, yang karyanya sudah mendunia. Semasa hidupnya, N. Hadini pernah membuat novel berjudul Sekayu yang mengisahkan masa kanak-kanak dan remaja serta lingkungan kehidupan di Sekayu pada masa itu. Nah, buat yang pengen banget ngepoin sejarah Kampung Sekayu sambil ngopi-ngopi santai, kita spill nih kafe hidden game di Kelurahan Sekayu, yakni Kafe GT. Di sini banyak banget informasi seputar sejarah Kelurahan Sekayu. Berbeda dengan kafe yang pada umumnya menggunakan desain bangunan modern, Kafe GT ini memiliki suasana rumahan klasik khas bangunan rumah Jawa kuno gitu. Beda banget deh pokoknya sama kafe-kafe lain. Di sini kita juga bisa menikmati beragam menu kopi dan juga makanan dengan cita rasa rumahan. Kelurahan Sekayu juga saat ini menjadi lokasi pusat pemerintahan Kota Semarang, yakni Balai Kota Semarang, yang tepatnya berada di Jalan Pemuda nomor 148. Nah, selain menjadi kantor wali kota, gedung DPRD, dan dinas-dinas di Kota Semarang, banyak banget loh hal yang bisa kita lakuin di komplek balai kota ini. Mulai dari urus pajak, merintis dan mengembangkan usaha di gedung spesialis usaha P3DN, dan masih banyak lagi. Oh iya, yang terbaru nih, di sini sudah tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang bisa kita gunakan untuk mengisi ulang kendaraan listrik.
Di sepanjang Jalan Pemuda terdapat dua mall besar Kota Semarang, yakni Paragon Mall dan Duta Pertiwi Mall atau DP Mall, yang saat ini tengah direkonstruksi yang rencananya akan mulai diresmikan pada tahun 2025 nanti. Dengan berbagai tenan yang tersedia, dua mall ini bisa banget jadi tempat yang menarik untuk berbelanja dan bersantai bersama keluarga maupun teman-teman. Cari kulineran di Kelurahan Sekayu? Tenang, ada spot kuliner legendaris Kota Semarang yakni Bami Jowo Dulmumani. Di sini, kita bisa menikmati sepiring bami jowo yang rasanya masih otentik banget karena dimasak di atas tungku arang. Pokoknya gak heran deh, dari buka sampai tutup, Dulmumani tuh gak pernah sepi pembeli. Selain itu, ada juga nih mie ayam legendaris di Kelurahan Sekayu yakni mie ayam Top 88 Bedagan. Menikmati semangkuk mie ayam dan pangsit dengan porsi yang ngenyangin tapi gak ngerogoh kocek banyak, pas banget buat yang butuh penyelamat perut keroncongan. Di sini juga terdapat gado-gado dan es panekuk legend di Kota Semarang nih, yakni gado-gado Ome Tanjung PLN yang wajib banget dicobain kalau lagi ada di Kelurahan Sekayu. Bumbu kacang yang nendang dan es panekuk yang nyegerin bikin gak bisa nolak kalau diajak kesini. Gimana? Banyak banget kan hal yang bisa kita eksplor di Kelurahan Sekayu? Dari perjalanan wisata penuh sejarah, pusat pemerintahan, perbelanjaan, hingga kampung tua yang masih terjaga, Kelurahan Sekayu punya banyak cerita yang cocok banget untuk kita telusuri. Selanjutnya, Konco Plesir pengen kita plesiran kemana lagi nih? Tungguin kita terus ya di channel YouTube Semarang Pemkot. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!